Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama saya, Syahmin Obi. Okey, hari ini saya nak pergi camping. Okey, jom. Okey, kita dah sampai ke tempat camping. Jangan main campak-campak sebab takut dia bengkok ke apa, takut lari. Sekarang ni kita buka. Ni saya pasang sorang. Ada satu batang ni. Yang ni warna oren. Yang untuk tengah dia. Okay, saya nak pasang ke ni. Okay, sini. Ni dia punya lubang ni kecil. So kita just masukkan. Ngam-ngam ya. Yang ni pun sama. Oh patutlah. Sorry ya guys. Masukkan. Okay, yang ini pun sama. Yang ini pun sama, ada lubang kecil macam ni. Lubang kecil yang ada bintang-bintang ni, nampak macam bintang-bintang ni. Ni kosong, ni untuk kaki dia. Dah nampak dah dia punya kerangka dia. Okay, untuk kaki dia ni tengok besar kan, dia masuk je tu lah.
dan dia boleh berdiri dengan teguh. Sama enggak? Ini pun sama. Okey, apa ni? Pun sama. Okay guys, saya salah buat. Sebenarnya ni, dia punya tengah ni dulu. Saya lupa lah. Sorry ya guys. Macam tu. Okay, pen. Yang tengah tu dulu. Okay, jangan lupa yang tengah dulu. Ini dia punya pintu masuk tau. Dia punya ni warna ni ya, warna kelabu. Kita masukkan ke sini. Ya, semua sekali ada 6 kaki ya. Tunggu sama. Okay. Sekarang kita tengok ada kedut-kedut kan. Kita just tarik bagi dia tegang. Macam tu lah. Okay, sekarang kita buat. Kita buat ni. Atas dia, untuk roof dia. Kita nak naik ni. Sebenarnya yang ni pun saya terbalik lah sebab saya dah lama dah tak buat. Tak dirikan kemah ni. Saya dah lupa. So sebenarnya waktu kita nak pasang tiang ni, tiang tu, kita letak benda ni dulu. Baru pasang. Lepas tu sekarang ni buat payah sikit ya. Kita buat sekarang. Okay, dia punya clip ni dekat sini ya. Mula-mula kita clip je dia dulu. Baru kita ketatkan dia. Kasih kitat sama dia. Macam ni. So. Kalau tak muat, kita pintu dia sebelah sini. Sebab apa? Sebab ada pokok bunga. Okey, sekarang ni kalau kita tengok macam ada tak sama dengan kita. Saya nak tarik ke depan sikit supaya pintu tu besar. Okay guys, inilah dalam kemah tu. Besar ya dia punya ruang. Nah tu tempat tidur saya ikut malam ni, insyaAllah. Lepas tu sini ada dua ruangan, boleh zip macam tu. Lepas tu tengah ni pun
kita boleh gantung ni, dia ada bagi itulah untuk apa, untuk dia punya tengah tu untuk buat langsir kat sini. Jadi kalau tidur macam adik-beradik kan, boleh tidur asing je tu. Sorry guys, petang tadi hujan. So nak rakam dalam hujan tak boleh. Jadi saya rakam sekarang. Okay, kemah ni boleh duduk dalam 6 ke 8 orang. So hari tu saya pergi camping, kita orang duduk 6 orang selesa dalam ni. Okay. Okay, kemah ni saiz L. Saiz L. Besar, panjang. Serius. Kalau duduk dalam ni macam dalam rumah. Okay, untuk harga dia dalam 500 lebih ayah saya beli. So yang berminat boleh cari kat dalam Shopee. Di sini saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen.